Halo, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Hari ini saya akan menunjukkan gimana cara bikin eskalator di Minecraft. Oh, saya hancurin dulu ya. Di tutorial kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya bikin eskalator di Minecraft. Ya, ini sangat gampang. Aduh, nge-lag sekali guys. Jadi kita perhatiin aja dulu. Ini rekamnya pakai OBS ya, teman-teman. Kita coba. Nah, ini kita sudah punya eskalator beneran guys. Ini nama modnya adalah bukan dual train mod. Pastinya kalau dual train mod itu pastinya bisa di Minecraft 1.12 ya ini, atau 1.10 ke atas lah ya, bukan 1.19 seperti ini. Ini juga bisa, cuma ya berbeda sekali. Turunin distance-nya, berarti kita matiin aja biar nggak berat ya. Soalnya ini padahal juga lumayan berat sih. Udah, aku di 3 saja, nggak usah terlalu pendek. Aduh, seperti ini coy, enakan pakai spotlighting ya ternyata. Oke, gue scale-nya aku kecilin aja biar gampang sekali kelihatan kayak komputer gaming gitu. Oke guys, ini kita sudah berada di game Minecraft. Ini adalah eskalator kita guys ya. Yang pertama-tama kita lakukan sebelum mulai videonya, lanjut kalian subscribe dan like dan komentar jika kalian suka. Oke. Oke, let's go, kita mulai saja tutorialnya. Yang pertama kita lakukan adalah bahan untuk eskalator sendiri, yakni menggunakan tangga jalan. Ini misalnya ini untuk stasiun kereta api, ini tangga jalan ya. Ambil eskalator, nah, kita taruh di sini. Misalnya mau bikin pendek, misalnya kita bikin begini untuk bikin eskalatornya seperti ini. Ini untuk single, tapi untuk khusus mall ini. Kebetulan aku bikin 3 saja. Enakan di mana ya? Oh, enakan di sini. Terus kita ambil blok yang kita sukai, misalnya beton. Kita ambil beton di sini. Beton. Ya, kita ambil beton warna putih, guys. Oke, kita ambil beton. Terus kita turun di sebelah sini. Taruh eskalator kita. Terus turunin lagi. Mau pakai tambahan juga gak apa-apa, ambil tangganya saja, stair ya. Kita ambil yang polish, bukan yang ini, tapi yang apa istilahnya, smooth quartz. Nah, smooth quartz taruh di sini. Waduh, encoding saya parah ya, OBS ya. Oke, taruh di sini. Aduh, maaf. Oke, gak apa-apa. 2, 3. Sebentar, ada yang WhatsApp saya ternyata. Oke, baik lagi. Aku harus WhatsApp-nya aku harus tutup dulu ya biar notifikasinya nggak muncul-muncul ya. Ini aku close dulu. Oke, bagus. Baik lagi ke game yang tadi, saya akan taruh di sini. Dan maka eskalator pun sudah jadi. Nah, misalnya ini kita ada arahan posisi ya untuk eskalator ini naik turun di sini. Kalau kita ambil brush yang tadi, ambil brush seperti ini, apa ini? Mob apa ini? Piglin Brute apa ya? Lupa namanya. Kalau ini bisa berganti arah guys. Ya, ini bisa berganti arah. Kalau di sini naik, di situ turun, di sini di sana naik, di situ turun. Kalau di sini. Gak mungkin memadai gitu. Taruh di sini beton, terus kasih di sini biar mantap. Biar gitu, taruh di sini beton. Kalau selesai, kita langsung saja kita tes ya. Nah, ini eskalatornya jalannya cepat sekali eskalatornya. Begitu juga di luar malam, guys. Oke. Oh, sorry. Aduh, saya kehilangan item, guys. Oke, okay, distance-nya kita tambahin jadi 8, cukup saja untuk kenormalan kestabilan laptop saya ya, karena menggunakan Windows 11. Oke, okay, ternyata sudah ditingkatkan ya. Kembali lagi, set-nya ke 0. Kita bakal bikin tambahan detail ya untuk eskalator kita. Kita kurangin aja, tidak usah terlalu rendah ya, nanti nggak kelihatan lontar. Oke, ini sudah kita tambahin detail. Nah, yang kedua adalah cara membuat lift atau wah bocor guys. Cuman kalau sini gini sengaja bocor. Yaudah, aku kecilin dulu suaranya.
biar gak terganggu, nanti balasnya belakangan aja udah. Atau ini gak kelihatan, aku gunakan yang whiskernya dua saja ya, lebih kelihatan jelas ya. Untuk frame rate-nya aku tetap unlimited, soalnya aku mau apa FPS-nya tinggi guys, gak mau yang benar rendah. Soalnya kalau rendah itu pasti bakal nge-lag ya. Oke, baik lagi kita ke sini, ini settingannya ya. Oke, balik lagi ke gamenya, ini kita sudah bikin, oh ya suaranya saya lupa matiin, oke. Suaranya kecilin, jadi 18%, itu aja cukup. Nah, bahan-bahan untuk lift sendiri kita membutuhkan yang namanya nih, untuk lift tombol konektor untuk tombol dan juga panel ya, atau indikator. Sedangkan keduanya ini tombol lift atau elevator ya, elevator ya. Nah, ini juga ada panel. Di sini even, odd. Di sini ada ganjil, di sini ada yang genap juga. Tapi saya lebih pilih yang even ya. Kalau yang odd, terserah mau pakai apa aja boleh. Nah, kita alat ini, nah, lift refresher itu menghidupkan lift untuk alat transportasinya sendiri. Nah, lift sendiri itu alat transportasi yang aman untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Misalnya di mall-mall itu ada lift. Dan eskalator juga sama. Dia cuma hanya sebatas tengah jalan saja. Nah, kemudian pintu. Nah, ada yang berbeda, guys. Ini ada yang even, ada yang odd. Nah, ini yang even, satunya odd. Atau ganjil genap ya, nggak tahu. Oke, kita langsung aja ambil pintu lift. Kita buat sampel dulu ya. Misalnya kita bikin sampel. Ambil refresher. Nah, kita bikin di luar, guys. Nanti aja belakangan tutorialnya. Ini sekarang lagi di dalam pusat perbelanjaan yang dibikin. Ini besar banget, ya. Ini akan saya preview dulu map-nya. Wow, besar sekali. Saya tidak menggunakan shaders, ya. Kalau saya menggunakan shaders, itu bakal patah-patah, guys. Itu gila nge-lag-nya, oke? Lanjut, guys. Kita langsung ke bagiannya. Membangun lift-nya, kita butuh kaca, ya, teman-teman. Soalnya kita nggak butuh kaca. Nah, palingan kacanya. Automatic platform gate. Oh iya, ternyata punya lampunya ya. Dia punya lampu sih. Oh bisa juga sih. Oh ini buat di lampu genteng ya, bisa juga cuy. Ini berarti buat di toko ntar aja ya berarti. Berarti kita fokuskan untuk pembuatan lift ya. Berarti isinya apa dong di sini? Ticket barrier. Oh iya iya, ini berarti ini. Muatnya bagus-bagus. Terus ini apa? Ini bloknya ya, quartz pillar. Wah, ada blok tambahan. Ada ternyata ada kereta, ada tanda pesawat. Terus ada oh konektor ternyata guys. Ini signal konektor ya. Kita kembali ke alat transportasi kita yaitu lift ya. Tarik, jadi untuk mensamakan liftnya itu harus membutuhkan namanya elevator track ya atau lift track. Sedangkan kita menggunakan lift floor track atau nge-track untuk lantai ya. Kita ambil ini supaya kita tahu ya. Cara bikin liftnya sangat gampang, kita cari daerah yang kosong. Nah misalnya ini liftnya, ini sudah jadi. Kalau kita panggilinnya, aduh hancur nggak apa-apa ya. Kita panggil liftnya. Maka liftnya turun guys. Ini cara mengaktifasinya gampang sekali. Tinggal kalian bikin liftnya. Misalnya kita pencet Z. Nah ini ada berapa lantai. Di sini saya sudah bikin semua. Misalnya lantai 5, lantai 4. Ini belanja di atas lantai 5 itu rooftop. Rooftop itu lantai 5. Lantai GF itu lantai lobby atau basement. Disertai air mancur musikal. Kita lantai paling bawah. Kita coba ya turun. Maka liftnya akan langsung berjalan. Nah liftnya langsung berjalan. Berarti kita berada di lantai dasar. Nah, ini lantai dasarnya. Udah nyampe kan. Sementara lift di sebelah sini masih belum selesai. Nanti kita bakal bikin tutorial bagaimana saya bikin lift di sini. Ternyata cukup gampang. Jadi tidak perlu repot-repot ke mall. Terus kalian nyari liftnya kok susah gitu. Oke, kita nyari aja di sini. Kita hancurkan. Kita bongkar guys. Wah, ini susah banget ya. Repot soalnya ini harus bongkar sana, bongkar sini dulu. Sudah, kita bikin daerah seperti contohnya di belakang sini. Ada liftnya juga, guys. Tau kan? Ini lift non-kaca sebenarnya. Aduh, aduh, aduh. Oke, kita pencet Z. Kita ke lantai 5. Berarti ke lantai paling atas ya.
Ini sebagai contoh lift ya. Dan ini lift kemungkinan belum terpasang pintu ya. Jadi belum nggak bisa kebuka. Kemungkinan lantai 4 bisa. Jadi belum ada akses buat pintu ke sini. Nah, belum ada ya lantai 3. Saya belum pasang pintunya loh, lupa. Ini juga sama, lantai 2. Turun lagi. Nah, ini baru ada pintunya. Jadi seperti ini contoh lift ya, atau elevator ya. Nah, untuk buat liftnya juga cukup gampang. Kita keluar bagian sini, kita akan membuat sampel. Ah, ini gedung kita nih. Besar banget, luar biasa, luas ya. Tapi bikin berat ini cuma ada berapa elemen-elemen seperti itu. Nah, kembali ke atrium utama kita. Nah, di sini aku udah buatkan eskalatornya ya. Eskalator yang beneran ya, bukan eskalator palsu yang tadi tangga-tangga palsu gitu ya. Kali ini kita sudah punya eskalator ya. Begitu. Turun. Oke, ternyata berat sedikit. Komputernya nggak cukup terbebani ke Minecraft ya. Nggak apa-apa lah ya. Oke, selanjutnya ini ada ruangan kosong. Jadi bisa bikin lift ya teman-teman ya. Kita bikin di sini. Sementara di bawah kita akan bikin beberapa elemen di sini. Kecuali yang ada di sini. Oke, kita langsung bikin 4 kali berapa ya misalnya. Oke, kita bikin ini 2, 3, terus 4. Kita bikin 4 di sini. Kemungkinan di sini akan dijadikan lift car ya. Untuk apa, kayak komponen semua pusat perbelanjaan ya, kebutuhannya. Kebetulan ini adalah kebutuhan mall ya. Oke, ini adalah bolongannya. Kita bikin lagi di sini. Wah, tidak bisa terbebani Minecraft ya. Mohon maaf sekali. Tapi tidak apa-apa. Saya juga bisa main Minecraft kok. Meskipun Minecraft gua agak sedikit berat ya. Nah, nanti map ini akan di-update lagi. Soalnya aku udah pernah rilis berapa map. Cuma nggak sempat rilis karena filenya terlalu besar. Kemungkinan bisa nanti akan saya update di website saya yang lama. Tinggal cek deskripsi aja. Atau nggak ketemu nanti aku bikinin di komunitas YouTube ya teman-teman ya. Ini saya bikin konten ini bertujuan agar viewersnya nambah banyak. Oke, sepertinya belum malam ya. Oke, kita akan bikin lift. Di sini mentok sampai lantai yang paling atas. Oke, nggak sampai di situ aja teman-teman. Nggak sampai di situ aja. Ini kita masih ada berapa lagi yang kita harus bikin. Oke guys, ini kita sudah. Aduh berat. Minecraft gue nggak berat sih Minecraft ini. Tapi nggak seberapa berat sih ini emang. Tapi overall good job lah ya, Minecraft lah ya. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Kemungkinan besar ini menjadi lift yang hebat. Oh, lift yang hebat sih, emang kenapa sih lift bisa hebat begitu? Ya nggak tahu kenapa. Ya udah lanjut lagi lah ya. Kita lanjut bikin lift. Cuma satu lift aja, kita bikinnya single, simple gitu lah, lengkap ya tapi ya. Kemungkinan dari lantai basement juga ada ya. Jangan di skip ya videonya, nanti ini tutorialnya nggak habis-habis kalau kalian skip. Nggak selesai-selesai nanti tutorialnya. Jadi mohon untuk viewers yang setia subscribe channel saya, jangan di skip videonya, biar kalian bisa paham cara tutorial, cara bikin apa, bikin ini, bikin itu. Nah, itu caranya gampang guys. Oke, tinggal satu lagi. Oh ya, ini kelebihan satu guys. Ya, mana saya kelebihan. Oke, ternyata tidak ada notif WhatsApp lagi ya teman-teman ya. Jadi mau posisi manapun bebas ya. Jadi saya mau pilih dia posisinya menghadap ke sini. Jadi kita bongkar satu tembok mungkin ya. Atau ini sini nggak memadai di sini. Kita langsung aja kita bikin ruang penutupnya seperti ini. Kemudian kita kasih alat kayak mobil gitulah ya. Transportasi untuk lift ya. Jadi startnya dari lantai sini teman-temannya, lantai di sini upper ground nih, dipakai sebagai lower ground ya, atau lantai dasar lah ya. Ini sebenarnya kita bikin pintu di sini biar mantap jiwa sekali, biar mantap. Penasaran juga sih teman-teman kalau main Minecraft seperti ini. Saya mending pilih sebelah sini aja biar gampang aman. Oke, gitu doang guys, gak ada manfaatnya gitu.
Udah dari selatan aja, udah nggak usah dari sini. Ambil dari sebelah sini, 3, ambil sini juga. Oke, sudah aman. Oh, belum satu lagi ternyata, maaf ya. Terus ambil lagi, ini lantai paling awal, cuma lift ini doang yang ada ya. Nanti kita sisanya kita bakal, nah. Cara bikin liftnya simple sekali. Kalian tinggal taruh namanya elevator track ya, atau lift track ya. Di sini kita taruh sini. Taruh di atasnya batas pintu ya. Ulangin sama. Oke, ini cara terakhir ya. Ini cuma sampai di sini doang ya. Taruh di sini biar mantap. By the way, ini creative mode ya. Minecraft-nya bukan survival. Biasanya main survival. Bang, bikinin tutorial lagi dong, enggak? Ya, enggak apa, mau bikin tutorial aja sekalian. Ya udah, kita bikin aja langsung tutorialnya. Saya juga udah sabar karena di libur Lebaran ini saya berhubung libur, enggak ada kerjaan, ini saya bisa main Minecraft seharian. Seharian penuh ya. Tapi enggak sampai seharian penuh sih, nanti ada jedanya sih. Main Minecraft ada jedanya. Oke, lanjut lagi kembali ke pembahasan tadi untuk lift. Oh, sudah jadi, kita langsung saja. Ini kita, waduh, ada akuarium, guys. Oke, ternyata kita bikin dan sisanya di sini kita ambil tombol di sini. Terus kita kasih nih tracknya nih untuk elevator track ya. Kita kasih ke sini dulu, biar simple, nggak usah repot-repot bikin lift palsu lah. Nggak mau. Maunya lift beneran aja, oke? Okay. Nah, di sini kita perlu brush ya. Brush. Salah. Salah ketik malah. Oke, ambil sini brush. Klik di sini, kita klik kiri. Misalnya, ini upper ground kita jadiin GF saja. Ini nggak usah pakai deskripsi. Kita nyalakan bunyinya, bunyi belnya. Ini tetap aja lantai 1 ya. Tetap menggunakan ding 2. Langsung dinyalakan, dan lantai yang terakhir kita langsung ding aja, nggak usah pakai apapun, lama juga ternyata. Oke, guys, kita langsung aja, kita akan menutupi seluruh bagian area ini dengan menggunakan blok ini, polished diorite ya. Aduh, susah ya ngomongnya. Nanti next episode aja lah kita, nanti setelah video ini selesai aku bakal natain semua ini, oke? Okay? Nah, cara pembuatannya sangat simpel. Kalian cukup taruh indikatornya di sini, coy. Nah, ini indikatornya ya. Terus jangan taruh pintunya di sini, nanti susah masuk ya kalian. Nah, kita langsung saja ke liftnya. Kita, ini nggak bisa ya. Kita harus butuh namanya ini. Elevator tracks ya. Kita langsung klik di sini. Nah, muncullah liftnya. Kita offsetnya kita tambahkan setengah dari sebelumnya. Aduh, salah. Oh iya, depth-nya. Oh, offset-nya ini. Nah, ini rotate. Oke, okay. Anti-clockwise ya kita ambilnya. Lalu kita lihat segi dari lift. Oke, okay, sudah mau jadi ya lift-nya. Tapi belum jadi 100%. Oke, okay, jangan jauh-jauh. Kita ambil depth-nya lagi. Oke, okay, sampai sebatas pintu ini. Kemudian kita tambahkan ketinggian liftnya ya, kita tambahin jadi 3 ya. Jangan terlalu tinggi ya, nanti susah. Oke, kita tambahkan width-nya. Nah, itu lebarnya, oke. Oke, ini sudah mantap. Oke. Aduh. Oke, press X to dismount. Oke, force dismount. Oke, kita caranya kita pasangkan panelnya di sini. Terus kita link, connect, kita sambungkan ini ke dalam liftnya, maka di sini sudah menyala. Sama halnya juga di sini, kita ambilkan terus kita taruh di sini indikatornya menyala, oke? Okay? Hal yang sama kita ambilkan di sebelah sini dulu ya, ini simple. Taruh tom, salah arah. Oke, okay, guys, kita ambil ini dulu, seperti biasa. Kita nyala, aktifkan ini. Aktifkan ini juga. Loh, nggak bisa juga, teman-teman. Apa belum tepat itu?
Nah, udah bisa ya. Terakhir kita menaruh pintu. Coba yang even. Oke, udah pas ya. Ini kita taruh pintu. Jika pintu lift terbuka, nanti otomatis. Ah, ini bakal otomatis kalau naruh liftnya aja susah. Ya enggak juga. Ambil tombol dulu, kita nyalakan, aktifkan. Terus kita sambungkan juga ke sini. Indikatornya hidup, coy. Nah, siap. Ini sebagai lantai terakhir. Ini oke, okay. Kita ambil ya. Oke, ini simpel aja dulu. Salah, coy, salah. Salah arah ternyata. Kita taruh di sini, aktifkan. Kita sambungkan. Loh, nggak nyala. Belum aktif sama sekali nih. Padahal sama tombolnya juga ternyata, guys. Aneh juga ya. Ambil lagi di sini. Oke, sip. Udah hidup ya. Langsung taruh pintu lift. Kita demonstrasikan seperti berikut ini. Maka liftnya akan bisa berjalan. Oke, mentoknya sampai di lantai sini ya. Lantai 3, lantai 4 tidak dipakai. Soalnya kosong. Dipakai buat restoran nantinya. Waduh. Nyusup juga ternyata. Itu lift tertutup. Langsung turun. Inilah lantai GF. Tapi belum selesai. Masih ada satu pintu hilang. Taruh di sini. Oke. Oke, sedemikian rupa itu saja videonya. Cara bikin eskalator dan lift. Nanti di kebelakangan setelah video ini selesai. Ini kita bakal rata ulang ya. Kita akan ratakan lantai ini juga. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupakan like, share, komen, dan subscribe. Bagi kalian suka ya. Jangan lupa tinggalkan komentarnya. Terima kasih and see you in the next video. Sampai jumpa. Dah.